I mean, I need to share my screen PowerPoint now. Okay, you can. Okay. Wait. Is there any trouble? Okay, start at home. Okay, anak-anak mendengarkan. Lanjut, because I mute their voice. Okay, ya. Okay, anak-anak welcome ya to my presentation. Okay, jadi ini yang pertama saya akan presentasi tentang beberapa hal yang saya belajar di Indonesia. Ya, jadi ini yang mulai lanjut Lipki, ini hanya background aja. It's really loading for me. All right, can I continue to the slide number two? One more. Yeah, I turn lanjut. Yeah. Okay, jadi anak-anak sebelum mulai saya akan perkenalkan dulu ya. Jadi slide ini untuk perkenalkan saya yang about me. Jadi yang pertamanya anak-anak lihat ya. Jadi saya akan perkenalkan tentang pendidikan saya dari SD sampai sekarang yang saya belajar di Indonesia. Jadi yang pertamanya SD, SMP, SMA, semuanya saya belajar di provinsi yang namanya Provinsi Ratanakere. Dan saya lulus SMA tahun 2014. Ya. Oke, lanjut. Juga yang keduanya, setelah lulus SMA tahun 2014, saya lanjut ke S1. Jadi S1-nya tidak ada di provinsi, jadi saya lanjut ke ibu kota di Kamboja, namanya Phnom Penh. Jadi S1 saya di Phnom Penh. Dan saya lulus S1 tahun 2018, dan S1 saya jurusannya matematika. Ya. Oke, lanjut. Oke, dan ketiga, ya, anak-anak lihat ya, setelah saya lulus S1, jadi saya kerja dulu. Saya kerja 2 tahun, yang kerja di University of Putrisastra, itu salah satu universitas di Kamboja yang saya kerja di sana sebagai dosen ya. Dan saya juga ada pengalaman pendidikan luar negara, yang itu exchange program ke Thailand dan juga ke Vietnam. Dan itu ya anak-anak harus tahu, mengapa saya tahu guru-guru anak-anak ya, yang Rifki. Jadi saya dengan Rifki bertemu bersama di Vietnam dalam program FIEE 2017. Jadi saya bertemu dengan guru-guru anak-anak di sana ya, di Vietnam, dan kita berkomunikasi dari saat itu sampai sekarang. Oke, lanjut Rifki. Ya, lanjut keempatnya ya. Ini hal yang lanjut untuk saya sampai sekarang yang bisa belajar di Indonesia. Setelah saya kerja 2 tahun, saya mau apply beasiswa ke luar, ke negara asing. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang saya apply ya. For scholarship, for beasiswa. Ya, jadi setelah saya apply beasiswa itu, saya mendapat beasiswa
KNB ke Indonesia tahun 2019. Dan di Indonesia saya tinggal di Yogyakarta dan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta ya, yang namanya UNY ya, boleh di panggilan UNY. Ini ya, ini perkenalkan aja untuk saya sendiri ya. Jadi lanjut ke slide yang nah, ini tentang Kamboja. Jadi slide ini tentang Kamboja karena anak-anak sudah tahu ya, saya berasal dari Kamboja. Jadi yang tadi saya perkenalkan untuk saya sendiri dan sekarang lanjut ke Kamboja. Ini hanya sejarah singkat aja tentang Kamboja yang anak-anak sudah tahu ya, yang anak-anak harus tahu. Yang di Kamboja, anak-anak Kamboja itu orang Indonesia dipanggilan Kamboja, tapi Kamboja ada nama resminya. Nama resminya orang Kamboja dipanggil Preah Richie Nachak Kompucie. Dengarkan itu bahasa Kamboja ya. Anak-anak boleh coba apa? Googling. Coba, ya, berbicara yang Preah Richie Nachak Kompucie. Coba. Itu bahasa Kamboja. Ketik di chat home. Ya, boleh salah satunya atau dua boleh. Hanya coba aja. Oke. Okay. Can if you say repeat after me then the student will be say repeat after you ya. Yeah? Oke. Okay. Semua nyalakan suaranya, Pak Riki nyalakan ya. Iya, ya. Nih, ya, Liang Li. Preah Richie. Ikuti kata Kakak Hong, repeat after me. Ya, Pak. Ya. Oh. Oke, okay, lanjut. Preah Richie. Preah Richie. Preah Richie. Preah Richie. Preah Richie. Nacak. Nacak. Preah Richie. Kompucie. Kompucie. Preah Richie. Itu sulit enggak? Sulit enggak? Preah Richie. Preah Richie Kompucie. Nacak Kompucie. Preah Richie Nacak Kompucie. Ya, mantul ya, mantul. Oke okay, ya, ini saja. Jadi anak-anak mood dulu ya, kita lanjut. Jadi nama resmi di Kamboja yang dipanggilnya Preah Richie Nachak Kompucie. Dan dalam bahasa Inggris kita bisa dipanggilan Kingdom of Cambodia ya. Anak-anak mood dulu ya. Oke, okay. Jadi sudah tahu namanya Preah Richie Nachak Kompucie, tapi orang Indonesia selalu dipanggilan panggilan Kamboja aja itu ya. Oke, okay. Dan di Kamboja ada raja, yang raja negara itu Raja Norodom Sihamoni ya sekarang. Dan pemerintah sekarang namanya Somdet Hun Sen. Oke, okay. Dan lanjut ke luas total. Luas total di Kamboja itu negara Kamboja kalau komparasi dengan Indonesia, Kamboja kecil sekali ya. Dan Kamboja hanya apa? Berapa? 181.035 kilometer persegi. Oke, okay, ini saja ya. Dan lanjut. Teman-teman,
Anak-anak, yang tadi saya sudah menjelaskan tentang Kamboja, ibu kota ya. Jadi ibu kota di Kamboja namanya Phnom Penh. Dan Kamboja ada semuanya 25 provinsi. Yang saya tahu di Indonesia ada berapa? Ada berapa 34 provinsi ya? Iya, betul, 34. Ya, 34 dan di Kamboja hanya 25 provinsi aja. Ya. Dan seperti di Kamboja ibu kotanya Phnom Penh dan di Indonesia ibu kotanya Jakarta itu. Ya. Dan lanjut bahasa resmi yang di Kamboja kita pakai bahasa Kamboja sehari-hari ya. Jadi bahasa Kamboja itu untuk apa? Mahasiswa asing yang dipanggilan, tapi kalau orang Kamboja panggilan bahasa Khmer. Jadi bahasa resmi di Kamboja Khmer, ya. Khmer. Dan agama di Kamboja agama yang resmi. Agama resmi itu Buddha. Mungkin 97% yang penduduk Kamboja adalah agama Buddha. Ya, yang seperti di Indonesia yang kebanyakan orang Indonesia itu agamanya Islam, seperti itu ya. Dan di Kamboja Buddha. Saya tahu juga di Indonesia juga ada budaya apa agama Buddha juga ya. But less than 1%. Ah ya, itu sedikit sekali. Di Kamboja ada juga ya agama Islam, Kristen, ya itu ada tapi itu sedikit sekali. Yang besarnya yang resminya agama Buddha. Yang seperti di Indonesia yang kebanyakan orang Indonesia Islam dan ada juga yang agama yang lain. Oke, lanjut. Unit moneter itu uang terkait uang dengan tunai. Uang ya, uang tunai. Ya. Ya, yang di Indonesia uangnya yang rupiah. Rupiah kan? Ya, yang di Kamboja uangnya real. Jadi kalau anak-anak ke Kamboja dan apa ada uang ya uangnya real ya dan di Indonesia uangnya rupiah seperti itu dan code panggilan ini untuk phone call ya kalau call luar negara dan kita pakai code ini ya 855 yang di Indonesia berapa anak-anak plus 62 62 itu ya. Oke. Dan populasi. Populasi ini yang ya, populasi itu ya, penduduk. Penduduk Kamboja yang estimate tahun 2019. Ini kalau komparasi dengan Indonesia ini kecil sekali ya, sedikit sekali. Karena di Indonesia sekarang mungkin 270 juta 271 ya. Wah banyak sekali. Ini di Kamboja hanya 16 juta ya penduduk Kamboja semuanya. Ini sedikit sekali. Oke, dan ada yang di atasnya yang di kolomnya ini apa cerita yang sangat sedih untuk penduduk Kamboja semuanya yang kemarin. Kamboja menjadi koloni Prancis pada tahun 1863 sampai 1953. Ini selama one millennium. Satu abad. Oh. Disconnect ya.
Halo. 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 Disconnect. Halo. Iya. AFK, AFK. DC, DC ya, Pak? Enggak. Siapa, Pak? Maaf ya. Gimana? Siapa? Halo, Hong. Hai. Gimana nih? Masih. Halo, guys. Balik Halo. Lagi sama gue, FTW. Iya. Oleh. Dengan. Lanjut. Lanjut, continue. Halo. Oke, lanjut. Halo, saya guys. Bisa dengar. Halo. Ya, saya Halo. Bisa dengar. Lanjut. Lo, lo, lo. Halo, guys. Halo, halo. Ya, saya bisa dengar suara kamu. Oke, oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Maaf karena koneksi di sini. Wait, I will back to the slide again. And then... The next slide, Hong. Okay, okay, yeah. Maybe I will escape first to erase the yellow, then and then the. Wait, okay, share screen again. Okay. Okay, tell about your journey in UNY, Song. Okay ya, okay. Anak-anak lanjut yang sudah paham sedikit tentang Kamboja dan sekarang lanjut ke pengalaman kuliah di UNY selama satu tahun di Indonesia ya. Ini yang saya belajar di UNY. Ya, anak-anak harus tahu ya untuk beasiswa KNB itu tidak hanya saya sendiri tapi semuanya beasiswa KNB harus belajar selama 3 tahun. Jadi tahun pertama untuk kursus bahasa Indonesia dan 2 tahun lagi untuk magister. Jadi beasiswa KNB itu untuk mahasiswa S2 ya. Jadi untuk jurusan saya S2 di Indonesia yang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya manajemen pendidikan. Oke, yang selama 1 tahun yang saya kuliah di sana, saya menikmati sekali dengan sistem pendidikan di UNY. Yang saya suka semuanya kelas, dosen, dan semua teman-teman ya. Ada banyak teman-teman Indonesia dan teman-teman dari negara yang lain juga. Anak-anak, untuk saya yang belajar bahasa Indonesia, saya hanya mulai 1 tahun aja ya sampai sekarang. Jadi anak-anak harus tahu bahasa saya tidak sangat baik ya. Itu kadang-kadang tidak tahu yang berbicara apa. Jadi hanya sedikit aja, hanya 1 tahun. Selama 1 tahun yang belajar bahasa Indonesia di UNY, saya berprestasi yang baik ya pada studi akademik dan kegiatan di luar kelas. Yang baik itu selama 1 tahun ya, saya mendapat semuanya nilai E di setiap mata pelajaran untuk kursus bahasa Indonesia 1 tahun di UNY. Ya. Itu yang saya merasa kagum sekali dengan hasilnya.
Dan untuk kegiatan luar kelas, saya berkesempatan ke Purwokerto, ya, Tasikmalaya, dan juga Bandung. Jadi di Indonesia, kecuali Yogyakarta yang adalah tempat yang saya tinggal, saya sudah pergi ke Purwokerto, Tasikmalaya, dan Bandung. Saya sudah pergi ke Bali juga, ya. Jadi empat tempat ini yang saya also Jakarta di transit. Jakarta Flash. Juga, tapi untuk transit aja ya, tidak ada yang jalan-jalan. Tapi yang empat tempat ini sudah jalan-jalan ya. Oke. Okay. Ini saja ya yang saya mau mendapatkan ide untuk anak-anak. Ini untuk saya sendiri yang belajar bahasa Indonesia hanya satu tahun aja. Yaitu saya mulai dari zero. Ya, saya belajar dari nol. Ya, dari nol. Yang pertamanya mulai dari A, B, C. Ya, seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang saya bisa berbicara seperti ini, itu saya berpikir ini baik ya, cukup baik ya untuk satu tahun yang bisa berbicara seperti ini. Jadi saya mau anak-anak harus belajar juga ya, belajar tentang bahasa asing-asing yang seperti bahasa Inggris atau bahasa yang lain yang anak-anak mau. Ya, coba. Mungkin seperti saya ya, anak-anak hanya coba satu tahun atau dua tahun, anak-anak bisa berbicara bahasa asing yang lain. Jadi, ya, saya berprestasi untuk anak-anak harus belajar bahasa yang lain. Seperti itu, ya. Mau belajar bahasa apa? Ayo. Inggris. Inggris, ya. Inggris dulu. First time in English. Ya, dan nanti boleh bahasa yang lain. Seperti saya juga. Ya, lanjut. Lanjut, ini tentang hal-hal yang membuat saya menikmati tinggal di Indonesia. Hanya selama satu tahun, tapi saya suka sekali yang tinggal di Indonesia. Dan hal-hal yang membuat saya menikmati tinggal di Indonesia. Yang pertama, anak-anak lihat ya. Itu yang saya merasa sendiri. Saya tidak tahu yang mahasiswa asing-asing yang lain pikir tentang hal ini yang gimana. Tapi untuk saya sendiri, saya pikir ini membuat saya menikmati yang tinggal di Yogyakarta, Indonesia ya. Yang saya lihat, alkohol dilarang untuk dijual publik di Indonesia, yang Yogyakarta. Mengapa saya membawa hal ini? Karena ya ini tentang Kamboja ya. Kalau Kamboja, alkoholnya bisa dijual di publik. Jadi bisa di Kamboja bisa membeli di mana saja, warung-warungnya. Tapi yang saya suka di Indonesia, alkoholnya tidak bisa dijual di publik. Ya, itu saya merasa menikmati sekali karena tidak ada orang yang mabuk di publik ya. Itu yang membuat kehidupan kita yang tinggal bersama itu lebih baik. Seperti itu. Dan keduanya tentang kepatuhan yang baik terhadap undang-undang lalu lintas itu apa? Traffic ya, traffic. Ya, lalu lintas, lampu ya, merah. Lalu lintas. Ya, lampu merah itu yang jalan-jalan di apa? Ya. Jalan raya. Oke, itu. Mengapa saya membawa hal ini? Karena yang saya lihat selama tahun di Yogyakarta ya, kebanyakan orang Indonesia di Yogyakarta, mereka kepatuhan
dengan undang-undang lalu lintas yang baik. Yang pengalaman saya melihat orang Indonesia tidak pergi terus saat lampunya merah. Seperti itu ya. Tapi saya lihat di Kamboja yang ada, yang saya lihat orang Kamboja kalau jalan-jalannya apa? Silent, Rifki, jalan-jalannya berubah. Tidak ada. Ya, ya, seperti itu. Dan tidak ada polisi. Orang itu, ya, tidak ada polisi itu seperti itu. Mereka langsung ya. Kalau ada lampu merah, bablas. Tidak apa-apa. Mereka langsung seperti tidak itu. Bakunya bablas. Gitu. Tapi saya lihat kebanyakan orang Indonesia kepatuhan undang-undang lalu lintas yang baik, karena kalau tidak ada orang, mereka masih apa? Stop. Masih berhenti. Stop. Ya, masih berhenti. Dan kalau lampunya menjadi hijau dan mereka langsung pergi, nggak apa-apa itu. Ya. Ini yang saya suka juga, karena di Yogyakarta saya naik sepeda motor. Dan itu membuat tidak ada traffic jam yang nggak macet. Nggak macet ya, itu macet. Oke, lupa. Okay. Dan hal ketiganya, aturan untuk tinggal di rumah sewa yang baik. Rumah sewa ya, boleh seperti itu. Ngekos ya, ngekos. Ya, kos itu karena ini untuk mahasiswa asing-asing pergi ke Indonesia harus tinggal di rumah sewa. Jadi, mengapa saya menikmati dengan aturan ini? Karena di Indonesia yang pertama saya sampai di sana, di Indonesia dibagi kosnya dua yang berbeda ya, yang kos untuk laki-laki dan kos untuk perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan tidak bisa tinggal sama kos, seperti itu ya. Okay. Jadi saya menikmati karena di Kamboja tidak ada itu. Laki-laki dan perempuan bisa tinggal bersama di kos yang besar. Yang kos itu ada ruang-ruang masing-masing, tapi ada ruang untuk ruang perempuan, ruang laki-laki di dekatnya enggak apa-apa. Tapi yang saya lihat di Indonesia itu enggak boleh ya. Jadi harus berbeda kos perempuan, kos putra-putri itu. Ini saya menikmati sekali yang berbedanya kos. Ini sampai hal keempat. Hal keempatnya tentang keamanan yang baik. Keamanan. Rifki, apa tentang keamanan ini? Security ya. Ya. Mengapa saya pikir di Indonesia yang di kota Yogyakarta yang saya tinggal, keamanannya baik sekali untuk saya. Mengapa? Yang saya lihat pertama sampai di Indonesia, apa? Sepeda motor. Kebanyakan sepeda motornya hanya parking di luar kos yang biasa, tidak masuk ke kos mereka ya. Dan tidak ada masalah apa saja ya, tidak ada yang mencuri seperti itu. Karena saya tinggal di sana 1 tahun, sepeda motor saya di luar kos yang biasa dan tidak lock juga. Dan enggak apa-apa. Itu bagus sekali. Tapi kalau komparasi dengan Kamboja, sepeda motor semua harus masuk ke ruang dan lock. Lah, rumah lock dikunci. Ya, rumah dikunci. Enggak boleh di luar kos. Kalau luar kos dan pagi
hilang seperti itu ya. Jadi harus hati-hati setiap waktu. Tapi di Indonesia yang Yogyakarta itu nggak apa-apa. Itu saya menikmati sekali dengan keamanannya. Ini yang untuk pengalaman yang saya tinggal di Indonesia ya. Dan kelimanya, orang Indonesia baik hati dan ramah. Sekali ini saya merasa menikmati sekali dengan kehidupan dengan orang Indonesia. Saya ada pengalaman dengan orang Indonesia. Yang pertama saya sampai di sana, saya tidak tahu mereka. Tapi kalau bertemu, mereka tersenyum. Yang bersenyum dengan saya dan tidak bertemu sebelumnya. Tidak tahu bersama. Tapi mereka senyum. Itu saya merasa, ini bagus sekali ya. Tidak tahu each other, tapi tidak tahu satu sama lain, tapi saling senyum. Ya, saling senyum. Ya, seperti itu. Dan mereka tanyakan ya yang hal ini, hal itu ya. Saya merasa baik sekali dengan mereka karena saya tidak merasa yang tinggal sendiri kalau saya berasal dari negara yang lain. Tapi saya merasa comfortable dengan mereka. Nyaman. Okay, ya, ini hal yang saya menikmati tinggal di Indonesia sekali. Dan lanjut, ada juga ya yang hal yang lain tentang Indonesia. Ya, yang tadi itu hal-hal yang membuat saya menikmati yang tinggal di Indonesia. Tapi hal-hal ini yang apa? Mengejutkan saya, ya. Saya merasa kagum sekali yang tahu hal ini yang pertama yang sampai di Indonesia. Yang pertamanya kendaraan. Ya, kendaraan. Mengapa tentang kendaraan? Saya tidak tahu sebelumnya. Saya hanya tahu saat sampai di Indonesia. Di Kamboja, kendaraannya yang sepeda motor, mobil, kita jalan-jalan di kanan. Ya, di kanan. Tapi yang mengejutkan saya di Indonesia, di kiri, ya itu bingung sekali untuk saya yang pertama. Saat di sana saya naik sepeda dan nanti sepeda motor, saya merasa bingung kalau selalu di kiri ya. Dan saya selalu ke kanan, itu berbahaya sekali ya. Ini itu yang merasa mengejutkan untuk saya saat di Indonesia. Dan keduanya agama. Karena itu mengejutkan saya, yang anak-anak sudah tahu ya, yang tadi di Kamboja agama resminya apa? Ayo, apa? Nyalain salah satu speakernya. Buddha. Ya, yang ya. Buddha bagus ya sekali. Buddha. Ya, Buddha. Jadi itu. Woi. Oke, lanjut, Om. Ya. Karena yang saya menunjukkan dengan agamanya di Indonesia kebanyakan Islam ya. Jadi saya harus belajar tentang kehidupan orang Indonesia sebagai agama Islam bagaimana seperti itu. Yang saya sudah tahu sehari harus ada sholat 5 kali kan? Iya. Ya, itu yang saya tidak tahu sebelumnya ya. Ada waktu yang berbeda untuk sholat. Jadi itu ya membuat saya mengejutkan. Dan agama di Indonesia ada 6 kan? 6 ya? Ya, 5 dan 1 Konghucu. Nah. Ya, Konghucu itu yang apa? Yang besarnya Islam, ya ada Kristen, Katolik, ya Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Hindu, Buddha dan Konghucu itu banyak sekali. Kalau komparasi dengan Kamboja, yang pertamanya Buddha,
Yang kedua Kristen. Dan ya, yang besar itu hanya Buddha dan Kristen ya di Kamboja. Dan juga Islam. Islam banyak juga ya. Hanya tiga ini. Lanjut ke hal ketiga. Warung yang pakai daun pisang. Ya, karena ini saya merasa menganjurkan di Kamboja tidak pakai daun pisang untuk makan. Itu yang warungnya anak-anak sudah tahu kan SS. Rifki tahu kan? Ya, SS itu. Yang saya ingat SS, warung SS itu yang pakai daun pisang. Ya, dan untuk makan saya menunjukkan juga karena orang Indonesia pakai tangan ya. Ya, pakai tangan. Itu berbeda banget tentang Kamboja karena kita pakai sendok. Ya, sendok. Nah, itu beda juga yang saya menunjukkan dengan hal ini yang pertama di sana ya. Jadi ini menunjukkan banget. Oke, hal keempat tentang online shop ya. Tentang online shopnya yang di Indonesia kebanyakan orang Indonesia pakai Tokopedia ya. Iya. Yeah. Anak-anak tahu kan? Tahu. Ya, tahu ya. Karena di Kamboja tidak ada seperti itu yang online shop resmi ya. Tapi Indonesia mudah sekali untuk menggunakan online shopnya ya, hanya pakai phone dan phone apps ya seperti itu dan boleh membeli barang-barang banyak sekali di online shopnya. Itu saya selalu membeli juga dari Tokopedia-nya. Anak-anak, HP ini ya, dan ini. HP saya ini membeli di Indonesia melalui Tokopedia. Nih, membeli di Indonesia ya. Jadi mudah sekali itu. Oke, sampai ke hal kelima itu Gojek. And Grab. Gojek, GoRide, GoFood. Also Grab. Ya, Grab juga. Ya, tapi untuk saya kebanyakan saya menggunakan Gojek ya, Grab maka juga tapi kurang ya, kurang digunakan. Tapi Gojek selalu dan setiap hari karena saya selalu pesan itu ya, order. Ya, order. Ya. Hong, some of parents in my class their job is are good as a driver online also. I'm sorry. Beberapa orang tua di kelas bekerja sebagai driver ojek online. Ah. Yeah. Gitu. I see ya. Oke. Jadi bisa lanjut kan? Bisa. Oke. Ya, tentang Gojek itu membuat kehidupan saya sehari-hari yang bagus karena saat saya hungry. Oh, lapar. Ya, lapar. Saat saya lapar yang malam-malamnya bisa dipesan Gojek GoFood ya setiap waktu. Itu bagus untuk makan. Oke, ini yang sudah ya sampai lanjut Rifki, lanjut ke slide. Oke ya, ini hal yang lain tentang Indonesia juga. Saya ya, di mana saja kita harus tahu ya, ada hal yang baik, kita suka, hal yang kita tidak suka, hal yang baik dan tidak baik. Jadi banyak hal yang saya suka di Indonesia, tapi hanya dua saja yang saya tidak suka di Indonesia.
ya. Yang pertamanya merokok. Itu yang saya lihat selama tahun di Yogyakarta, tapi bukan di, tidak hanya di apa? Di Yogyakarta. Yang saya sudah pergi ke Purwokerto, Bandung, Bali dan Tasikmalaya, Jakarta, dan saya selalu melihat orang Indonesia merokok, ya. Di Kamboja ada juga, tapi itu tidak banyak, hanya sedikit-sedikit saja, dan tidak bisa merokok di publik. Tapi yang saya lihat di Indonesia, kebanyakan orang Indonesia merokok di mana-mana saja, yang di publik. Contohnya, kalau di jalan-jalan, ya juga merokok, ya. Di yang saya di UNY, saya lihat juga yang merokok di kampus, ya seperti itu. Itu saya tidak suka dengannya. Karena kita sudah tahu ya, merokok itu berbahaya sekali dengan kesehatannya. Dan untuk orang yang tidak merokok tapi tinggal dekat mereka, berbahaya juga tentang kesehatan kita. Jadi itu yang alasan saya tidak suka ya. Dan hal kedua, tapi ini untuk saya sendiri ya, ada juga yang makanan Indonesia yang saya suka, tapi ada juga yang makanan saya tidak suka karena rasanya berbeda sekali dengan Kamboja. Jadi ini yang saya merasa saya rasa makanan yang saya tidak suka karena sangat berbeda dari rasa Kamboja. Hanya itu. Ini saya pikir ini untuk masalah saya sendiri ya. Yang saya berbicara ada juga yang makanan saya suka dan tidak suka. Tapi ada seperti di gambar ini yang saya tidak bisa makan seperti itu. Makanan Indonesia yang saya bisa makan hanya rasanya ayam geprek. Similar di Kamboja ya. Ya, itu ayam geprek. Selalu saya di sana, ayam geprek dan nasi goreng selalu dimakan. Itu. Yang seperti pengalaman kehidupan saya tinggal di Indonesia selama 1 tahun ya. Saya sekarang rindu Indonesia sekali. Mau kembali yang cepat ya. Ya mau balik yang cepat dan mendoa situasi COVID di Indonesia tumbuh yang cepat dan saya bisa kembali ke sana dan kuliah di sana lagi. Sekarang saya di Kamboja ya. Jadi kuliah online dari di sini ke sana. Oke, anak-anak. Sudah selesai ya, lanjut hanya berita tentang saya itu bukan berita. Jadi sampai sekarang sudah selesai ya. Saya terima kasih banyak untuk perhatiannya anak-anak. Sudah selesai ya. Jadi ini ya yang ada Facebook, Instagram dan YouTube dan ya bisa lihat saya di sana. Bisa di follow, bisa di add ya. Presentasi. Dan ya, bisa di subscribe. Bisa di add seperti itu ya. Anak-anak sudah selesai, paham apa saja di sini? Ayo sekarang semua jawab. Ayo apa yang dipahami coba. Siapa yang mau ya, jawab? Ini sampai sesi diskusi ya. Sudah dipresentasi, jadi sekarang diskusi. Boleh tanya-tanya sama Kakak Ho? Ya, boleh tanya Kak. Ya. Iya, siapa itu yang nanya? Saya mau nanya. Ya, apa Raisa. Apa yang menjadi motivasi Kakak untuk menempuh pendidikan di Indonesia? Bagus sekali pertanyaannya ya. Anak ini pintar sekali. Raisa. Oke. Nih, namanya apa? Raisa. Yang tadi. Raisa. Raisa. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Mengapa ya? Apa yang motivasi yang membuat saya
pilih kuliah di Indonesia dengan sistem pendidikannya. Itu kan, Rifki? Ya. Why you motivate to continue your study in Indonesia? Itu. Your motivation. Anak-anak yang tadi tahu ya, S1 saya jurusannya matematika. Dan saya ganti jurusan untuk S2 di UNJ Yogyakarta itu manajemen pendidikan ya. Jadi untuk saya sendiri, motivasi yang membuat saya mau belajar di Indonesia, saya hanya tahu juga apa yang sistem pendidikan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi kalau saya ada kesempatan kuliah di Indonesia, saya akan bertemu dengan banyak mahasiswa-mahasiswa asing dari negara-negara yang lain. Jadi saya bisa belajar dari mereka tentang pendidikan juga. Untuk pergi ke Indonesia, kesempatan saya sendiri lebih luas dari sebelumnya. Kalau saya belajar hanya di Kamboja, saya hanya tahu aja sistem pendidikan di Kamboja. Tapi kalau saya bisa pergi ke Indonesia, saya tahu sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana kalau ada yang baik, saya membeli ini untuk terapkan di Kamboja. Ya, terapkan di Kamboja itu. Dan juga belajar dari mahasiswa masalah asing tentang sistem pendidikannya dan menerapkan di Kamboja juga. Yaitu yang motivasi untuk saya mau belajar di Indonesia. Ya. Oke. Okay. Sedikit lagi ya, yang tadi tentang hal-hal apa saja yang saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu ya lebih banyak tentang Indonesia ya, tentang kehidupan orang Indonesia tinggal gimana seperti itu ya, saya sudah tahu. Itu adalah pengetahuan ya. Iya, pengetahuan. Ya, itu pengetahuan baru untuk saya sendiri untuk belajar dengan Indonesia. Jadi itu motivasi. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, Amar. Tempat wisata paling terkenal di Kamboja apa, Kak? What is the most popular destination in Kamboja? Di Kamboja. Siapa yang tanya tadi ya? Amar. Namanya apa? Amar. Ya. Di mana Amar? Amar. Gitu. Oke, di Kamboja tempat yang terkenal itu Angkor Wat. Bagus. Provinsi Siem Reap itu ada Angkor Wat ya. Angkor Wat itu adalah tempat yang terkenal di Kamboja. Dan apa? Orang asing, I mean foreigner. Orang-orang asing ya. Ya, orang-orang asing kalau mereka ke Indonesia, tempat pertama yang mereka pergi itu Angkor Wat. Ya, lihat di gambar ini, lihat ya, anak-anak. Ya, ini Angkor Wat ya, yang terkenal di Kamboja. Kayak Candi Prambanan. Selalu pergi ke sana. Kayak itu seperti Candi Prambanan. Borobudur di Yogyakarta, Borobudur, Prambanan. Like Prambanan. Seperti Prambanan. Marah. Udah. Kalau Borobudur banyak dia candinya di satu wilayah itu. Ini lebih mirip Prambanan. Ya, Amar. Jadi kalau ke Kamboja pasti pertama kalinya ke Angkor Wat ya. Siapa nama itu? Ya, Angkor Wat ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tips semangat belajar apa, Pak?
Kimiko, tips agar semangat belajar. Tips agar semangat belajar. Cepat-cepat itu, Pak. Itu partisipasi itu ikut. Belum, sabar. Halo? Halo, ya. Tips agar semangat belajar. Halo, dengarkan. Dengar, saya dengar. Ya. Oke, ya. Yang ya. Tadi pertanyaan apa? Tips agar semangat belajar. Dari Kimiko. Do you understand what I say? Oh, ada pertanyaan. Apa? Tips agar semangat belajar seperti apa? Apa itu? Itu tip agar how to be spirit to study for study. Seperti itu. Ini siapa tanya ya? Kimiko. Oh, pertanyaan bagus sekali ya. Itu sulit dijawab ya. Tapi untuk saya dan sendiri tentang cara belajar saya, itu tentang pikiran kita sendiri ya. Pikirannya seperti kalau kita belajar apa saja, mata kuliah apa saja. Kalau yang pertama, kamu pikir itu sulit. Ya, saya percaya kamu tidak suka belajar mata kuliah itu. Itu kan, kalau itu sulit sekali, kamu akan merasa tidak mau belajar itu. Tapi untuk saya, mata kuliah apa? Untuk saya, kalau saya belajar itu, pertama hal yang saya pikir, mata kuliah itu mudah untuk saya. Ya, kalau itu saya pikir mudah untuk saya akan ada motivasi untuk belajar mata kuliah itu. Yang contoh saya, yang pertama saya ke Indonesia, saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi hanya satu tahun saya belajar untuk masuk ke S2. Tapi pertamanya saya pikir, saya pikir juga bahasa Indonesia mungkin sulit ya. Tapi gimana saya belajar hanya satu tahun dan bisa berbicara. Tapi saya mengganti pikiran saya. Saya pikir, ya, yang pertama pikir mudah dulu. Ya, saya pikir bahasa Indonesia mudah-mudah. Saya tahu itu sulit, tapi kalau saya pikir itu mudah-mudah, saya ada motivasi untuk belajar. Jadi setiap hari saya pikir, ya, bahasa Indonesia mudah untuk belajar. Jadi itu motivasi saya membuat saya belajar sehari-hari bahasa Indonesia sampai sekarang saya berbicara seperti ini. Oke, ya. Ada pertanyaan lain? Pikir itu cukup ya tentang jawabnya. Utama, oke. Utama. Nanya apa, Tama? Stadion terbesar di Kamboja, Pak. What is the biggest football stadium in Cambodia? Football stadium. Yeah, the biggest. Ini anak yang suka football. Olahraga ya. Yeah. Namanya? Yeah, namanya Olympic Stadium. Olympic Stadium ya. National Olympic Stadium Cambodia. Ya ya itu. Tapi di Kamboja sekarang membuat satu lagi yang lebih besar dari itu tapi belum selesai. Ya itu. Oke. Okay. Lihat ya. Bagus sekali Rizky ya yang cepat. Bisakah klub biasa menggunakan stadion ini, Hong? Atau can the club just ordinary club football club can use this stadium or only for national team? Yeah,
only national team ya yang bisa bermain di sana yang untuk apa? Klub praktis dan ada kompetisi dengan negara lain di sini ya. Tapi orang Kamboja yang lain bisa ke sana juga tapi tidak bisa masuk ke football field-nya. Tapi hanya di pelataran di luar stadion, ya. Outside stadion. Around they just around. Can walk around there. Yeah. Like kayak di GBK Gelora Bung Karno Jakarta ya. Paham ya? Ya. Yeah. Oke, okay, siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Atau bingung mau ngomong apa? Nanya aja enggak apa-apa. Apa aja ya? Tanya terus. Kak Hong udah pernah naik gunung kemana saja? Gunung di Indonesia? Ya. Ah, itu yang saya suka sekali, naik gunung di Indonesia, Yogyakarta. Gunung Sumbing, tahu kan? Gunung Sumbing di Yogyakarta. Most of them didn't know. Gunung Sumbing, yeah. Gunung Andong. Ya, Merapi juga, tapi yeah. Merapi tidak naik gunung ya, tapi hanya camping saja di Gunung Merapi itu. Dan gunung di Tasikmalaya. Nah, itu 4 gunung yang saya naik gunung di Indonesia. Tapi di Kamboja tidak pernah. Belum pernah naik. Siapa yang nanya itu? Saya Pak. Aisyah dulu. Kenapa Aisyah? Nanya apa? Apa makanan khas Kamboja, Kak? Ya, what is the traditional food from Cambodia, apa? The most popular traditional food in Cambodia apa, Hong? Kalau Thailand tom yam. Halo? Ya, halo. Ya, saya bisa dengar. Oke, koneksinya terlambat ya. Ya. Oke, makanan tradisional di Kamboja itu namanya koko. Can you spell it? Coba search. Koko. You can tap in English like K-O. Boleh. Cambodia. Yeah. Koko. Koko Cambodian food. Ya, yeah, itu. Kak, siapa yang nanya, Kak? Oke, okay, sekalian Amar boleh nanya sambil nanti Pak Rifki share screen-nya. Boleh, nanya apa, Amar? Kamboja ada berapa musim, Kak? Oh, how many seasons in Cambodia? Oh. Lihat temannya kan bisa mana? Ada berapa musim? Season. Lagi, permisi lagi. Ada berapa musim di Kamboja? Musim ya. Sama di Indonesia ya. Dua aja, yang musim hujan, musim panas. Gambar itu permainan. Yeah. Tapi beda ya. Beda gimana? Kalau di Indonesia musim hujan, di Kamboja musim panas. Tapi kalau di Kamboja musim hujan, di Indonesia itu musim panas. Ya, itu beda. Yang sekarang di Indonesia sekarang musim panas kan? Iya, sedang masuk musim hujan sebetulnya. Oke, seperti itu. Dan Kamboja sekarang musim hujan. Ya, sudah. Dan musim hujan nearly finish dan masuk ke musim panas itu. Sedikit lagi sudah selesai musim hujannya dan sebentar lagi mau musim panas. Sementara
Meanwhile, ya, Indonesia baru mau masuk musim hujan nih bulan Oktober. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya itu, ya tentang itu. Nanya kak. Ya, siapa yang nanya? Ya. Tempat wisata yang disukain kakak. Ya apa, Safei? Boleh diulang? Apa nih? Tempat wisata yang disukai kakak. Di Indonesia. What is your favorite destination in Indonesia? Your favorite destination in Indonesia? Disconnect ya? Iya, kakaknya disconnect. Ya, yeah, disconnect HPI Pak Hongnya. Ah, masuk lagi. Pertanyaan terakhir ya dari HPI. Halo? Entah. Oke ya, tadi your favorite destination, yeah. What is your yeah. What is your favorite destination in Indonesia, Om? Objek wisata yang paling menarik di Indonesia apa yang pernah dikunjungi? Tempat wisata ya, ya. Yang menikmati di Indonesia apa? Ya, kalau di Kamboja ada tiga yang berbeda. Yang tempat wisata tentang budaya, kalau budaya itu provinsi Siem Reap ya. Seperti Angkor Wat itu. Ya, itu yang tempat wisata menikmati. Dan ada juga tempat wisata di apa? Laut ya, sea. Can you spell it? I mean the beach, sea, laut. Ya, ini yang 6 di Provinsi Brasaihanu. Provinsi Brasaihanu itu yang tempat wisata terkenal juga dengan lautnya. Jangan. Oke. Okay. Nanti sebetulnya kalau tidak ada COVID, Kakak Ho mau ngajar anak-anak langsung di kelas. Jadi rencananya bulan Juli atau bulan Agustus ya kan libur kuliah, tapi ternyata ada COVID. Jadi mungkin tahun depan ya Kakak Ho mengajar anak-anak ya. Ya, saya berharap ya bertemu anak-anak langsung di kelas dan kita bisa diskusi lebih banyak dari itu. Kalau seperti ini boleh, tapi sulit sekali yang koneksinya tidak bagus dan jauh. Kalau bisa yang langsung itu bagus ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Gimana? Ya, sudah selesai Om. Terima kasih sudah mengajar anak-anak. Okay, nanti ya, sudah. Nanti Pak Rifki, kalau anak-anak masih penasaran tentang Pak Kahong, boleh chat di WA, nanti Pak Rifki kasih nomornya ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Jadi selesai sudah. Oke. Okay.